Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat elektronik semua, pada kesempatan ini saya akan membuat lampu flip-flop ya, dengan bahan yang sangat sederhana. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah, bahan yang kita butuhkan adalah 2 transistor BC547 ya, 2 buah. Kemudian kita membutuhkan resistor 10 kilo ya, 2 buah. Kemudian membutuhkan elko 2220 mikro 16 volt ya, 2 buah. Kemudian kita membutuhkan 2 lampu LED ya. Ini kita memilih warna hijau dan merah. Kemudian lampu LED ini atau lampu flip-flop ini bisa disuplai dengan tegangan 3 sampai 5 volt ya. Bagaimana perakitnya? Kita eksekusi bersama-sama.
begitu nggih, sobat elektronik ya. Sudah jadi ya lampu flip-flop ya dengan menggunakan transistor BC547, kemudian lampu LED 2 buah, kemudian resistor 10 kilo ohm dan juga menggunakan setrum ya. Kita menggunakan setrum dari charger sekitar 5 volt ya. Jadi ini bekerja sekitar 3,7 sampai 7 volt. Seperti ini ya. Demikian ya sahabat elektronik ya, jangan lupa ya untuk di like, comment, subscribe. Purianto Ngunkidul. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.